Gabungan Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS menggelar turnamen futsal antar gereja di Gor Sabudin Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Turnamen yang sudah 4 tahun digelar ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat ikatan persaudaraan antar gereja di Kota Pangkal Pinang. Gelaran turnamen futsal yang digelar gabungan Gereja Kristen Protestan Simalungun ini dibuka pada Minggu siang di Gor Sabudin, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 28 tim yang berasal dari 19 gereja di Pangkal Pinang dan sekitarnya akan bertanding memperebutkan trofi bergilir. Turnamen yang digelar hingga 13 Oktober 2019 ini merupakan yang keempat kalinya dilaksanakan GKPS. Gelaran ini bertujuan untuk memperkuat persekutuan antar gereja yang ada di Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya, serta menjauhkan dari kegiatan negatif yang dapat merusak diri sendiri maupun orang banyak. Terlebih turnamen ini diikuti banyak anak muda yang merupakan generasi bangsa. Jadi ini melibatkan seluruh gereja yang ada di Pangkal Pinang dan juga sekitar Pangkal Pinang yang mengirimkan wakil tim sebanyak 2 tim dari setiap gereja yang bertanding dalam pertandingan ini. Kami mengadakan ini untuk mempererat rasa persatuan, persekutuan antar gereja-gereja yang ada di Pangkal Pinang, juga untuk melanjutkan keakraban dan pertemanan yang baik antar gereja-gereja yang ada di Pangkal Pinang ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mempererat jalinan silaturahmi terutama antar gereja-gereja, sehingga kedamaian di negeri ini tetap terjaga. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan.